Hari ini saya berbincang dengan Ibu Titing, selaku Chief Editor dari Tourism Scientific Journal. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang. Mungkin Ibu bisa jelaskan tentang Tourism Scientific Journal ini, Bu? Baik, alhamdulillah akan segera terbit edisi terbaru yaitu volume 5 nomor 2 Juni 2020. Jadi insya Allah nanti beberapa hari ke depan bisa diakses secara online juga. Kabarnya ini udah masuk Sinta ya Bu ya? Alhamdulillah kita pada tahun 2019 per April Tourism Scientific Journal itu sudah masuk pada kategori Sinta 4. Mudah-mudahan ke depan kita bisa reakreditasi dan meningkatkan Sinta ya. Oh iya, kabarnya Ibu saat ini menulis buku lagi ya Bu? Oh iya, ini alhamdulillah juga ini buku terbaru baru terbit ya. Seminggu yang lalu sebenarnya bukunya berjudul Literasi Pariwisata dari Lokal hingga Global. Nah, buku ini sebenarnya kompilasi saya menulis di media dari tahun 2009 sampai 2019. Tapi saya ambil yang tema-tema khusus tentang pariwisata, Pak Imron. Gitu. Cukup menarik ya isinya Bu ya. Ya, mudah-mudahan bisa diterima oleh para pembaca ya. Ini ruangan Ibu Titing ini kayaknya masih berantakan ya nih. Ini lagi sibuk Masih apa menulis. tidak? Ini Ibu Titing ini sangat aktif dalam menulis buku. Bahkan dapat dikatakan dosen yang paling teraktif di dalam menulis naskah-naskah, termasuk juga jurnal, di koran-koran, dan lain sebagainya. Jadi dapat dijadikan acuan bagi para dosen lain. Ya, mudah-mudahan sebenarnya kita saling motivasi, saling belajar satu sama lain. Jadi kalau ada punya ide apapun silakan tuangkan melalui tulisan. Bu Titing, ini mungkin pertanyaan terakhir. Kabarnya Stipar sedang mengajukan penerbitannya. Penerbit ya, maksudnya ya sesuai dengan arahan Ibu Pimpinan Prof. Nob Mariani bahwa Stepar akan sedang proses pengajuan Stepar ya Paripres. Nah, hal ini bertujuan untuk memotivasi para dosen untuk menghasilkan karya-karya ilmiah lainnya di luar jurnal seperti buku referensi, buku ajar, monograf, book chapter maupun bentuk karya yang lainnya. Terima kasih, Bu Titing.